Mana Pak Anton ya? Kan hari ini aku udah janjian sama Pak Anton foto-foto. Aku mau cari Pak Anton dulu ah. Pak Anton, kamu di mana? Jangan-jangan dia di bagasi mobil lagi. Halo. Pak Anton. Kenapa Pin kamu cari aku? Pak Anton. Ya. Hari ini ya. Upin punya hari jadi. Waduh, kemarin, kamu ulang tahun terus. Upin, bukan Ipin. Oh, ini hari Ipin yang ulang tahun. Kemarin Upin ya? Iya. Oh, gitu. Jadi kita kemana, kemarin Pin? Kemarin Ipin. Iya. Jadi hari ini kita kemana, Pin? Kita prank Upin. Prank Upin? Iya. Waduh, ayo lah. Kita pakai motor ini aja, Pin. Iya. Kamu yang bawa ya. Hati-hati, Pin. Iya. Aku mandi dulu ya. Iya. Ipin, pelan-pelan ya, Pak Anton takut, Pin. Enggak kok. Aku enggak tahu bawa motor. Oke. Ya. Jadi kita cari si Upin di mana nih? Si Upin di pantai. Dia di pantai. Jadi rencananya kita mau prank apa ke Upin? Kita prank mata-mata dia, terus kita beli kue. Oke. Ayo kita singgah ke toko dulu ya. Kita cari ke toko. Toko mana? Ini. Jangan di situ Pin, kamu, nanti kamu jadi manusia laba-laba. Cari toko lain aja. Dapat sedikit dong. Di sini kan? Ah, di sini ada kue. Ya, di sini. Situ tadi, Pin. Berhenti turun. Aduh, kamu tuh udah tabrak motor orang, Pin. Turun dulu. Wih. Kenapa kamu tabrak, Pin? Kayu. Tunggu aku. Ipin, kamu batuk ya? Ya. Kamu lagi sakit? Ya. Bang, aku mau beli, Bang. Beli apa kamu? Beli kue. Kue apa? Kue. Kue asam. Kue asam? Iya. Emangnya ada kue asam? Ada. Oke, ambil aja. Cik. Oke, udah. Ayo. Oke. Tunggu aku, Upin. Ayo sih, kasih beli kamu ya. Upin, jangan tinggalin Pak Anton dong. Aku tinggalin. Ayo. Bukan motor itu. Iya. Ya ampun, kamu nanti ketangkap. Enggak bisa turun kan? Iya. Ya astaga, bawa aja. Iya, enggak apa-apa. Nanti kamu ketangkap, lihat ya. Gagal di kita pergi ke Upin. Kita mau cepat-cepat aja. Tidak, kamu akan meninggal. Kan kamu sudah mencuri motor orang. Enggak kok. Masih banyak. Nanti kamu lihat ya. Kamu lihat apa? Sebentar lagi kamu akan ketangkap. Enggak dong. Kamu ini aneh-aneh. Apa? Aku bilang apa? Kamu langsung meninggal kan? Itu ya. Kamu langsung meninggal. Waduh. Mana Pak Anton ya? Ayo kita cari guys. Pak Anton ha, ada cewek tuh. Ada cewek dua. Halo cewek. Apa kesannya? Pak Anton. Ya udahlah, aku cari dengan mobil. Mobil ini aku naik. Hei, turun kamu. Hei, turun. Bye, selamat tinggal. Pak Anton, kamu di mana? Pak Anton, kejarlah. Aduh, Upin. Kamu kan aku sudah bilang jangan curi motor orang. Ya ampun, kamu nabrak aku, Pin. Enggak. Pantun cepat. Tunggu aku naik. Let's go, Pin. Let's go. Jalan dong. Baik. Jalan. Wow. Pin, kamu tahu enggak? Ya, kenapa? Dulu
waktu Pak Anton masih kecil, ya. Pak Anton sering ditakut-takutin Pin oleh bapak Pak Anton. Ya. Jalan aja, sambil jalan aku cerita-cerita. Ya, betul. Ketika Pak Anton mau bermain, ya. Bapak selalu bilang, awas, jangan keluar, ada penculik anak. Anak! Wah! Gitu dong. Oke lah, Pin. Yang aku jadi takut. Awas ayam. Ya ampun, kamu sudah bukan buat ayam geprek. Ayam geprek tuh dia. Aduh. Kita ke sini. Mana? Udah ada tempat baru. Kita turun di sini ya. Oke, kita turun. Ngapain di sini? Kita santai-santai dulu, kita foto-foto. Cik-cik. Ini aku foto kamu. Ini apa ya? Foto Upin ternyata. Ini ini kamera depan. Foto Upin dulu. Kamera depan itu. Ayo Pak Anton, kita foto di sini. Hei, kan aku yang pakai. Ada kamera depannya, guys. Aku enggak mau apa gitu. Ayo. Let's go. Let's go. Kita mana lagi? Woi, kenapa jalannya kayak gitu? Naik embus banyak. Kita ganti mobil kan? Oke, boleh juga. Boleh ganti mobil nggak, Pak Anton? Bisa. Naik. Naik. Oke. Mari kita berangkat. Boleh bisa ganti sekali nggak lagi nggak? Ada otak Lamborghini. Ayo kita ke sana mengambilnya. Bang. Tadi. Itu otak Lamborghini-nya. Bukan. Aduh. Woi, bilang-bilang kalau mau turun, Pin. Aduh. Ayo kita naik mobilnya. Let's go. Kita sekarang pulang ya, Pin. Sudah malam nih. Aku dapat lihat aku punya kepala. Ya, ayo. Kita pulang ya, Pin. Ya. Oke. Bye. Selamat tinggal, Pak Anton.